Luka Mat Tanjar, korban carok di Madura selama 1 menit terbilang sangat banyak, ada lebih dari 5 luka di tubuh guru silat itu seusai carok melawan Hasan Busri. Luka yang ada di jenazah Mat Tanjar itu bahkan berukuran besar dan dalam. Ia tewas melawan Hasan Busri dan adiknya, Werdi, sementara Mat Tanjar saat itu dibantu oleh 4 orang. Para korban tewas dengan luka mengenaskan di tubuhnya, bahkan lengan Mat terdam terputus akibat sabetan celurit Hasan dan Werdi. Padahal duel carok itu terjadi hanya sekitar 1 menit saja. Diketahui Mat Tanjar alami luka pada bagian belakang kepala, leher, telinga hingga tangan, sedangkan Mat terdam tangannya terputus akibat sabetan celurit. Pada video yang beredar pun, terlihat Hasan membabi buta berputar ke segala arah untuk menyerang lawannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.